Wah, keren banget, keren teman-teman, gerget-gerget mantul guys ya. Bisa dilihat itu, aduh cakepnya, cakepnya guys ya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman, berjuang jadi Blackman. Asyap, asyik. Ya, PES 2021 udah rilis ya. Ahai, mantap banget teman-teman ya. Ini yang gue tunggu-tunggu teman-teman. Jadi kita akan di video ini melihat saat momen-momen dapat CR Iconic sama Messi Iconic. Kan lu nungguin kan ya, gue juga nungguin ya. Gimana sih bentuk CR Iconic? Gimana sih bentuk Messi Iconic? Oke, okay. Nanti PES Mobile sama aja teman-teman ya. Oke, okay, tapi sebelumnya teman-teman gue mau ingetin bahwa giveaway di Instagram akan lebih sering. Jadi teman-teman yang mau ikutan giveaway akun PES Mobile di Instagram bisa langsung follow Instagram gue @triantaka yang asli yang ada di deskripsi nih. Ada Bearcam nih lagi nunjuk ke bawah. Nih, Messi Iconic, keren ya. Nanti kita akan lihat proses dapetnya. Oke, okay? Di sini ada Beckham nih lagi nunjuk ke bawah juga. Ah, keren ya teman-teman Iconic sekarang. Oke, teman-teman yang mau beli akun PES Mobile bisa WhatsApp nomor yang ada di deskripsi di bawah. Nanti admin Edo yang bakal balas kalian. Dan teman-teman semua, buat teman-teman juga di video ini ada giveaway akun karena gue lagi seneng banget teman-teman. Jadi gue akan memberikan kalian semua akun ya. Yang gue ikhlas sih teman-teman ya. Sebenarnya ini akun harusnya nggak giveaway. Wih, ada CR tuh lagi nunjuk. Sebenarnya ini akun harusnya nggak buat giveaway teman-teman. Tapi akun ini akhirnya gue giveaway karena gue lagi senang banget teman-teman. PES 2021 baru rilis. Jadi saya akan memberikan kalian akun yang memiliki, dengerin gue baik-baik ya, koin 6.000. Ya, tadinya ini akun gue rencananya kalau giveaway juga mau buat spesial tahun baru, tapi gue cepetin aja ya, spesial PES 2021 rilis. Koinnya 6.000 ya. GP-nya itu ada sekitar 2 juta. Koinnya 6.000 teman-teman ya. Oke, teman-teman semua yang mau ikutan giveaway akun ini, kalian bisa langsung aja follow Instagram gue @triantaka, subscribe channel ini, like video ini, kemudian komentar satu kali di bawah ya. Satu orang satu kali. Kalau komentar dua kali lu enggak bakal menang. Jangan lupa IG lu ya. Apa yang dikomentarin bang? Sebutkan, ya, sebutkan momen atau gol terbanyak kalian saat main PES Mobile, ya. Bang, gue pernah waktu itu bang golin 20-0 lawan pas OMC gini. Bang, waktu itu gue main PES Mobile gol terbanyak gue 8-0 bang. Bang, gue pernah lawan ini yang gampang itu. 7-0 bang, 10-0 terserah ya. Tapi kalian komentar kalian golin terbanyak di PES Mobile itu berapa paling banyak kalian, gue pengen tahu. tapi yang wajar ya teman-teman ya, jangan yang nggak masuk akal gitu ya. Yang benar-benar dari lu gitu, momen paling banyak lu golin tuh di PES Mobile tuh berapa waktu apa lawan apa gitu ya, seinget lu gitu ya. Oke, jangan lupa IG lu apa ya, satu orang satu komentar. Sekarang kita akan lihat momen dapetin CR Iconic Messi Iconic. Bam. Oke, teman-teman. Jadi sini kalian bisa lihat ya, ada tiket Iconic CR tuh, kalian bisa lihat ya. Kemudian di sini list of target ya, kalian tahu sendiri pasti isinya CR doang Iconic-nya. Tuh lihat tuh. Aduh, 94 ya. Iconic momen Cristiano Ronaldo. Langsung kita rekrut nih. Kalau kita rekrut gimana jadinya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini mantap, teman-teman, mantap. Keren banget teman-teman ya. Dari grafik, animasi, ungu. Aduh. Pokoknya wah, keren banget, keren teman-teman, gerget-gerget mantul guys ya. Bisa dilihat itu, aduh cakepnya, cakepnya guys ya. Lihat itu nih, ini animasi baru nih guys ya. Tadi tendangan yang seperti itu adalah video baru. Nah, ini pas CR close up dan kalian bisa lihat tuh ya, Iconic CR nunjuk ke bawah. Bam. Oke, okay, keren ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat juga di situ ada Iconic momen Lionel Messi, teman-teman. Kita kalau lihat profilnya, kalian tentu aja tahu bahwa isinya Messi doang, sama seperti dari Iconic momen CR. Nah, kali ini isinya Messi doang teman-teman ya. Dan ratingnya juga 94. Ini adalah Messi yang waktu tahun berapa ya? Gue lupa ya teman-teman ya. Lupa gue. Yang CR tahun 2019. Oke, langsung aja ambil Messinya. Apa yang akan terjadi teman-teman ya. Animasinya baru. Grafiknya lebih keren ya. Tuh, perpaduan warnanya cakep teman-teman. Gue seneng dah. Lebih fresh gitu ya guys ya. Jadi bisa dilihat. Buh! Messi guys sekarang guys ya. Cakep. Nih Messi tuh ya, animasi nih tendangan kayak gitu tuh baru teman-teman ya. Messi Iconic moment ada di bajunya ya. Iconic moment Lionel Messi. Oke, nunjuk bawah juga dia. Mantap. Sekarang kita lihat di sini siapa lagi Iconic moment, David Beckham tuh teman-teman ya.
kalau kita lihat targetnya pasti aja isinya David Beckham dengan rating 94, teman-teman. Ini adalah David Beckham yang waktu tahun 96 kalau nggak salah, yang dia golin dari tengah gitu, teman-teman. Dia golin waktu itu dari tengah, gue inget banget. Tahunnya gue lupa, 96 apa 97 apa 98, 99, pokoknya antara setahun segitulah. Pokoknya dia pas golin dari tengah lapangan. Nah, ini Beckham. Beuh, mantap, mantap, mantap. Ya, lengan panjang ya. Tuh, animasi baru nih. Ini gerakan baru, teman-teman. Nih, pengambilan kamera baru tuh tadi ya. Baru di PES 2021 doang. Nah, Beckham-nya nunjuk ke bawah. Cakep. Keren ya, guys ya. Mantap. Oke. Kemudian kita lihat lagi ada siapa lagi di sini, iconic moment. Kalian tadi udah lihat Beckham. Kemudian tentu aja ada yang hampir mirip namanya ya, yaitu Beckham. Kemudian ada juga iconic moment. Di situ kalian bisa lihat ya, Oliver Kahn juga. Sekarang kita buka yang Beckham, teman-teman. Di sini kalian kalau lihat ada iconic moment Beckham ya. Ini tuh hampir sama Beckham namanya, tapi yang ini beda, teman-teman ya. Ini momen waktu Beckham itu kalau nggak salah ya, teman-teman ya, dia itu nendang sambil jatuh kalau nggak salah deh golinya ya. Tapi ya kalau nggak salah deh, pokoknya momen yang itu kalau nggak salah. Gue lupa, teman-teman, Beckham. Kalau Oliver Kahn gue nggak tahu momen lagi ngapain si Oliver Kahn. Kalau Beckham seinget gue yang lagi gitulah. Kalau Oliver Kahn yang gue lupa, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat juga ada juga iconic moment Oliver Kahn yang mana isinya pasti Oliver Kahn doang, teman-teman. Nah, ini adalah iconic moment Oliver Kahn yang gue lupa dia lagi ngapain, guys, ya. Aslinya itu yang iconic moment yang diambil ini tuh dia waktu nyelamatin gawang dari apa gitu ya. Gue nggak tahu. Nah, ini bagus banget ya, guys, ya, perpaduan warnanya lebih fresh, lebih jernih, lebih keren tuh ya. Nah, tadi di kaki ada bola, di tangan juga ada bola. Nah, ini nih. Oliver Kahn lompat. Beuh, keren ya. Mantep ya, guys, ya. Oke, itu adalah momen-momen kita mendapatkan iconic moment CR, Messi, dan juga legend-legend lainnya. Pokoknya keren banget.